Gimana Oke. penonton bayaran yang ada di sini? Oke, Ya. kita mulai aja. Oke, guys, thank you so much udah hadir di bincang-bincang santai kali ini. Jadi, first episode kita ada di GD Connect 3.0 dan kita ada dua narasumber di sini. Nanti agendanya kita akan ngobrol tentang Tip and trick gitu. betul, Apapun itu. programming, game jamming, terus yang Apapun itu. mau konsultasi kompetisi game prototype typing juga silakan untuk nanti tanya jawab ya. Dan hari ini langsung aja teman-teman kita mulai. Jadi aku kedatangan tamu yang sebenarnya Keren banget. keren Wah, banget. tentu. Tidak spesial. Sebenarnya mau bilang gitu tapi karena di sini jadi kita bilang spesial ya. Spesial dong. Tetap Spesial. spesial. Masa enggak sih? Ya, jadi kita ada Mas Habib panggilannya. Nama lengkapnya tuh panjang banget. Bisa disebutin nama lengkapnya? Panjang banget. Ya gitu Ya, dong. itu. Mas Habib panjang banget. Mas Iya. Habib gitu ya. Apanya? Rambutnya, Pak. Jenggotnya. Betul. Jenggotnya. Panjang. Namanya siapa sih Mas Habib? Nama lengkapnya? Nama lengkapku itu Nur Muhammad Husnul Habib Yahya. Nur Muhammad Husnul Habib Yahya. Iya. Oke, jadi panggilannya Mas Habib ya. Iya. Kalau di Game Love, nama Game Love-nya adalah Nur Yahya. Iya, Ya. jauh Oh, jadi sekali kayak dari sangat namaku. ya, beda ya. Iya, beda sekali. Tapi Mas Habib ini adalah Unity Programmer di Game Love Indonesia dan Betul. dulunya sekolah sekolah nggak tuh? Kuliah. Sekolah, Kuliah, ya sekolah. kan? Kuliah di ITS jurusan Informatics Engineering. Betul. Betul. Nah, di sana Wah. ngapain aja, Mas? Wah. Belajar apa aja? Belajar ngoding. Yoi. Belajar ngoding ya. Oke. Dan di sini juga ada Mas Anung yang nanti akan membantu. Jadi Mas Anung adalah Co-host. betul game designer di Game Love Indonesia. Co-host. Dulu kuliah di STMM jurusan Game teknologi. game teknologi. Oke, begitu guys. Dan Mas Habib ini aku melihat backgroundnya asik. Melihat backgroundnya tuh udah pernah jadi VR AR engineer di salah satu ya lebih nyaman aja ya sepertinya boleh ya di Arutala ya dulu ya sebelum ke sini. Benar. Oke, terus gimana sih kamu bisa ceritain kayak pengalamanmu saat kuliah akhirnya terus aku pengen jadi programmer karena kan lulusan IT tuh nggak sebenarnya nggak harus jadi programmer juga kan banyak yang kemana-mana tapi kenapa terus akhirnya memutuskan untuk menjadi programmer? Ya, lulusan halo. Halo. Kita kedatangan Sebetulnya kita tamu. kedatangan tamu lagi. Ada tamu lagi ada sih. Ya, sebenarnya Ada sih. Oke. informatika ITS itu banyak lebih banyak yang ke software engineer sih, ke Wow. web. Ya, Cuman ya. apalagi bahkan di labku pun kan ada lab yang fokusannya ke game. Itu lulusannya pun di sampai angkatanku itu nggak ada yang ke game masih. Nah, Masih jadi nyebar-nyebar gitu ya. ya ke Ngider paling kayak banyak ke web dev, ke software engineer. Makanya aku dan sebenarnya nggak bisa nyalahin mereka juga sih. Karena pada akhirnya emang lebih banyak kesempatan untuk jadi software engineer kan. Tapi ketika di kampus gitu tuh belajarnya emang udah mulai pakai bahasa C Sharp atau general software engineer. General programming dulu sih pasti, basic programming pasti dulu. Ada peminatan yang fokus ke game itu baru di semester 5. Jadi lama udah. Tahun ketiga baru ada peminatan gitu. Okay. Tapi tadi kan akhirnya memilih ke game Ke game. industri kan ya. Itu emang suka nge-game dari dulu atau kira coba-coba atau Ya itu tadi kan banyak kan yang alumni bahkan alumni lab game pun nggak ke game. Karena emang mereka nilainya prospek jadi game programmer kan kecil. Eh, bukan kecil sih. Lebih kecil daripada jadi software Iya. engineer biasa. Nah, itu aku jadi kayak pingin buktiin bahwa bisa kok ke game dari awal. Nggak perlu harus nunggu apa Dari yang berkarir biasa dulu terus baru bikin game studio sendiri. Kayak bisa fresh grad langsung ke game itu bisa. Ya, dan di sinilah aku. Nggak tahu jadi sukses atau tidak, tidak tahu. Yang penting jadi Kata di game tidak sukses. Amin. Itu udah sukses. Suka nge-game gak sih sebenarnya? Oh iya. Iya, suka nge-game. Iyalah. Genre game yang disuka biasanya apa? Game roguelike.
Ah, roguelike. Bisa Soalnya dijelasin nggak apa itu? Karena aku bukan gamer, roguelike. tidak tahu ya kan Aduh. apa itu. Ngobrol sama Sanung aja Game berarti. roguelike ada salah satu jenis game genre yang dimana dia progresnya tidak terselesai secara seluruhnya gitu. Jadi kalau misalnya dia mati, dia harus restart the game sampai poin tertentu gitu. Jadi kalau misalnya dia udah punya ability banyak nyawa gitu, jadi normal lagi gitu. Jadi 3 nyawa, jadi berapa lagi gitu. Tergantung gamenya setiap. Kalau aku minta tolong untuk nyebutin satu game favorit kayak nomor satu tuh bisa nggak? Aku nggak suka sih kalau cuma satu game itu. Tapi kalau satu di tiap genre mungkin bisa. Kalau roguelike, aku paling suka sampai sekarang itu gamenya Hades. Game Ya, Hades itu bagus banget sih dari namanya. Super Giant. Tahu lah pasti. Kalau nggak tahu, Iya sih, harusnya mereka cari tahu. tahu. Tahu, tahu Yeah. kan. Kan Kalau kalau Metroidvania itu, aku suka Hollow Knight. Ya, yeah, Hollow Knight Hollow juga Knight. bagus. Mbak Dela sepertinya tidak Sepertinya tidak. Tapi nggak tahu gamenya. ya, kan? Tidak, tapi aku pengen tahu. Terus ada lagi nggak? Apa? Kalau RPG paling aku suka yang sampai saat ini kumainin GTA sih. Nah, Oke, itu bener ya. GTA 5. Okay. Terus itu. Kalau Mas Anung ada nggak? Pasti ada dong sebagai game designer. Sama kayak jawabannya sama kayak Mas Habib sih, nggak bisa satu game favorit itu nggak ada. Jadi kalau Harus tiap ada hari dari mungkin genre. ada ya. Kalau Coba aku disebutin. roguelike tuh paling suka Moonlighter. Itu Oke. bagus. Ada yang tahu? Tahu Pasti ada. aku. Coba lagi boleh? Kasih. Terus apalagi ya? Racing Disney Speedstorm dong. Aku sekali ngegame tuh main Disney Speedstorm karena aku harus ngekondak acara kontes Gitu jadi ya. mau tidak mau ya. Mau. Nanti aku internal kita dong yang tahu ya jadi kayak. Terus ada lagi nggak? Yang banyak sih simulasi mungkin Harvest Moon juga. Oh ya benar. Harus banyak lah. Oke, ternyata banyak ya. Teman-teman ada yang punya game favorit yang bisa disebutin di sini nggak? Genshin. Wih, wah Genshin itu ada. bagus juga. Tidak, monetisasi. Tidak. Kenapa? Kenapa? Game gacha saya tidak suka. Ampas itu. Apapun yang ada gacha aja tidak suka. Okay, kita beralih lagi tentang Unity karena kan Mas Habib sebagai Unity programmer Programmer. kan. Apa gimana sih dulu akhirnya terus menekuni kayak aku pengen fokus di Unity atau Sebenarnya dulu kan ya pinginnya bikin game. Kan banyak tuh game engine lain. Cuman waktu udah searching di internet ya paling gede komunitasnya Unity Unity. sih. Jadi kemarin kemarin dulu Dulu pasti ya kan. dulu kayak ya udahlah belajarnya pakai Unity. Soalnya paling banyak material belajarnya pun Unity waktu itu. Unreal waktu itu Masih cuman terbatas. dipakai studio-studio gede yang Iya. enggak ngasih tutorial sama sekali. Godot waktu dulu masih jelek banget. Game maker itu juga jelek, Masih aku terbatas. nyoba. Construct masih terlalu apa? Drag and Basic, drop, gitu kan. gak bisa dynamic ngoding. Jadi Oke. dulu awal-awal itu 2000 berapa ya? 2017 baru masuk kuliah itu aku udah nyoba ngoding Unity sih. Itu ya Unity Benar-benar. paling itu Karena paling setauku enak. Unity juga open source juga digunain di banyak perusahaan besar juga. Nggak Jadi open source sih sebenarnya. Cuman ya banyak lebih aja lebih komunitasnya. Jadi itu sebenarnya Indonesia banget karena Unity in diversity, betul? Iya. Ya nggak sih? Say. Betul kan? Ya, Karena ya, Bhinneka ya. Tunggal Ika Ya. gitu maksudnya. Guys, tolong maafkan host saya satu ini ya. Unity in diversity. Jadi mungkin karena Mas Hafi cinta Indonesia, jadi aku menjadi Unity ah. Kayak. Ya, ya. Tapi ada nggak sih challenge pas belajar Unity itu kayak apa? Ada tantangan terbesar? Kalau aku dulu SMA kan nggak ada pelajaran ngoding sama sekali aku. Jadi waktu awal-awal kuliah itu ya kayak orang linglung nggak tahu ngoding dan lain-lain. Apalagi awal masuk udah pengen nyoba-nyoba itu kan. Jadi awal-awal belajar itu ya kayak Kayak otodidak gitu sendiri. Iya, terus akhirnya maksa-maksa-maksa. Tapi kan terus di kuliah ada basic programming dan lain-lain. Ya, Akhirnya mulai sembari paham. menjalani itu makin paham, makin paham, makin paham. Oke, kalau Mas Anung nih sebagai game designer, ceritain dong dulunya waktu di game teknologi. Kan pasti banyak peminatan tuh, banyak Iya apa sih benar. Iya range benar. kayak Iya.
jadi artis, jadi game designer, terus akhirnya memutuskan untuk berkarir di game designer tuh gimana? Karena dulu di sekolah tinggi multimedia tuh emang dari semester 3 kalau nggak salah tuh udah diberikan peminatan antara itu mau ke art atau ke game programming atau ke game design. Kenapa aku milih ke game design? Karena pada saat itu di satu kelas ini yang programming tuh udah ada bagiannya. Misalnya udah ada beberapa orang yang masuk programming. Terus aku juga nggak jago coding juga. Terus yang art juga ada banyak juga dan aku tidak terlalu bagus. Jadi aku mau masuk ke game design di mana konsepku lebih lebih banyak daripada mereka semua gitu. Jadi kebanyakan dari mereka tuh memasrahin aku untuk konseptualize. I see. Jadi dari situ berawal menjadi seorang game designer. Ah, mungkin karena tahu diri juga ya. Maksudnya tahu diri enggak, sendiri, enggak. Tahu rasanya harus siapa enggak. Juga. Enggak. Jadi di antara teman-temanku tuh aku yang paling apa ya? Paling bisa untuk ngekonsep sesuatu gitu. Daripada mereka kayak ya udah anung aja gitu. Jadi penting banget kan ya, karena penting banget. tahu diri terus tahu Tahu value expertise sendiri apa gitu ya. That's nice. Ada yang nanya? Nah, ada yang nanya. Atau? Oke, ini dari Deska. Mas pernah pakai visual scripting nggak? Tanggapannya ke visual scripting gimana? Nggak, apa dia bicara nanti? Kalau dari aku pernah coba pakai Bolt. Dan itu untuk pemula lumayan bagus ya untuk Bolt sendiri. Tapi kalau mau next step-nya mungkin bisa coba di Unreal. Di apa? Blueprint. Ya, itu lebih bagus. Bolt setahuku masih kurang stabil di beberapa hal. Ya, kalau dari aku sih oke-oke aja. Cuman memang aku tipe yang nggak suka visual scripting. Soalnya ada pasti banyak nanti kalau bikin mekanik yang ribet itu di Iya, visual benar. scripting bukan gak optimal, ribet aja. Sebenarnya Iya. bisa, cuman ribet aja. Lebih gampang ngoding. Kalau untuk fixing sesuatu di visual scripting itu lebih ribet di pencariannya ini error di mana gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Tergantung kompleksitas scriptnya pada akhirnya. Cuman kalau untuk prototyping doang, apalagi game-game kecil, untuk prototyping desain awal itu nggak apa-apa sih. Nggak ada salahnya pakai visual scripting kalau dari aku. Jadi nggak masalah ya sebenarnya pakai visual scripting. Ya, nggak apa. Apalagi untuk belajar itu, Ya, bagusnya bagus. visual scripting itu lebih ke logiknya membangun blok-blok ini gimana. Ya. Jadi kayak blok logik-logiknya itu lebih bagus untuk orang belajar sih daripada programming harus ngetik. Ya, betul. Cuman pada akhirnya kalau dari pengalamanku sih tetap lebih Lebih simpel simpel ngoding ngoding. kalau mekaniknya yang kompleks. Kalau mekaniknya cuma jalan kanan kiri ya visual scripting tetap lebih simpel. Ya. Itu juga Mas Zaki nge-mention kalau visual scripting itu bagus buat beginner, buat ngasah logic dan penggunaannya. Oke, ada Dulu aku lagi. juga awal-awal belajar pakai ini loh. Scratch, ada yang tahu Ah, Scratch? Ya kan Scratch. itu drag and drop Iya. visual scripting kan. Oke. Itu belajar buat at least kita paham logika Iya. logiknya itu bagus banget. Oke. Coba Del. Terus lanjut lagi. Apa? Coba untuk Coba nge-script. coding. Kalau aku biasanya nge-script ini ya, nge-script. Script. Apa itu? Apa? Itu kan ini contohnya. Permainan-permainan. Tapi kalau oke, gitu ya. Reality show ya, terus sekali. Ada pertanyaan mungkin bisa langsung drop di kolom Di kolom komentar ya, komentar. kolom komentar ya. Oke, ngomongin tentang game jam nih. Kemarin kan kita habis ngadain juga internal game jam. Yeah. Dan Mas Habib ini menjadi juara Dua. dua tingginya. Mas Habib Ah. mendapatkan hadiah yang lumayan nih Mas Habib ya. Lumayan kan? Oke kan? Kenapa ditarik lagi? Iya gitu. Nah, ngomongin tentang game-game, kamu bisa share nggak kayak tips atau tricks gitu buat sebagai seorang programmer ya? Kan itu bertim tuh gimana tuh? Ada tips and tricks-nya mungkin? Kalau yang kemarin itu ini sih, aku game-jam itu lebih ngasosiasiin ke yang waktunya cepat banget. Jadi kalau kemarin itu nggak aku anggap game-jam sih. Oh iya, kemarin game creation ya. Iya. Kalau untuk game jam tetap aku udah juga banyak ikut. Waktu kuliah itu juga sering ikut Global Game Jam. Tahun ini harusnya deket-deket ini ada harusnya Global Game Jam kalau kalian mau join. Itu kalau tips and trick sih
Yang jelas satu sih intinya, harus mau apa kompromisi dulu aja. Ya. Kompromi. Kompromi. Ya, ya. Harus 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 mau berkompromi. Kompromi. Ya. Kadang memang ada sesuatu yang harus kita cut, ya cut. Ya. Yang Oke. harus gamenya harus jadi. Betul. Oke, sip. Apalagi kalau cuma 48 jam gitu. Ya, 48 jam itu berat. Kalau perfeksionis susah ya, Mas? Ya, Ya, susah. Susah betul. banget. Jadi harus mau berkompromi sama diri sendiri sama yang lain juga ya. Ya, Oke. harus dirembukin ini karena waktunya udah dikit, nggak mungkin nih ngerjain fitur ini gitu. Jadi kayak ya udah either way mau diganti atau mau di-cut gitu. Oke. Untuk Jadi yang jadi lebih simpel. kalau contoh sih paling kemarin ada game Jam Plus kan. Itu iya. aku juga join. Wih. 48 jam itu. Sebenarnya temanya kan udah dibikin tiga Dari hari tiga dua hari. hari sebelum itu kan, tapi aku tetap ya udahlah biar kerasa game-gamenya tetap aku kerjain 48 jam. Oh, Nah, itu oke. aku ada bikin game yang mantul-mantulin bola lah ya. Awalnya pingin bikin sendiri sistem mantul-mantulinnya. Sebenarnya udah jadi. Cuman tetap ada beberapa bug. Game jam, tentang game jam ya. Pertanyaannya tadi nggak usah yang tadi, jadi kita yang lain aja. Ya udah. Intinya harus intinya berani Harus. kompromi. Ya. Oke, itu salah satu tips yang harus dimiliki ya semua pribadi yang ikut game Iya, jam. betul. Kalau game Tapi pernah nggak dari berbagai game jam yang pernah diikutin, kayak mana yang paling challenging menurut Mas Apip? aku suka Global Game Jam. Oke. Dulu waktu jalan kuliah itu join dua kali. Kenapa aku suka? Karena ini Ini udah masih gampang. macet videonya kan? Enggak, itu tadi. Enggak. Karena dia pendaftarannya individu. Oh, Jadi misal oke. teman-temanku pun join, tetap daftarnya individu. Dan di random. Terus di random. Dan itu kan offline. Biasanya kalau Global Game Jam di Surabaya itu mereka akan nyewa antara co-working space atau labnya Pens, pernah saya ngaku. Labnya Pens. Itu timnya random orang, jadi kita nggak tahu. Nah, itu serunya di situ. Ya. Kerja sama-sama yang benar-benar baru Baru ya. ketemu hari Ya. itu, Wah, harus bikin game di work with stranger betul. bikin game dua hari. Yang nginep di sana. Iya, Dulu yang di co-working space, yang nginep di co-working space, duduk di sofa gitu. Oh, itu Ya, seru sih iya, kayak gitu. seru dan challenging ya. Karena kan Iya, baru tahu baru tahu. Kedadaran orang juga iya nggak benar. tahu, idealisme orang kan beda-beda juga. Kayak ada yang selalu memaksakan fitur juga kan. Di sini aku yakin kan kalian juga merasakan kan, wah dapat programmer yang kalian belum kenal dapat bisa itu serunya game jam sebenarnya di sana kalau Oke. menurutku. Oke. Terus ada nggak sih tips buat teman-teman yang misal baru ikutan game jam nih kayak iya kayak pertama kedua kali. Selain kompromi. Jangan Jangan ini takut tanya. ya, jangan takut tanya, Jangan terus takut mengungkapkan pendapat. Oke. jangan sok-sokan nggak mau make codingan lama. Ya. Soalnya kayak misal, oh aku pin coding semua dari nol. Kalau aku sih nggak, kalau aku seringnya soalnya kalau game jam itu kan udah pernah bikin project-project sebelumnya nih. Udah pernah ngoding movement, udah pernah ngoding sistem apa. Kalau ternyata aku pakai ya aku reuse, aku pakai ulang aja, nggak perlu ngoding Oh. dari nol. Berarti menurut Mas Habib tuh kegunaan tim template tuh emang berguna banget ya ketika pinjam. Sangat sangat berguna. Oke. Luar biasa ya. Karena aku sangat awam sebenarnya sama game jam dan gaming industry tapi saya di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau Bertanya lagi bertanya tentang apapun tentang tentang game game development development ini. dan lain-lainnya atau tentang programming tentang Unity gimana Mungkin sih Mas secara dari kayak Mas Habib ada kejadian yang memorable nggak sih dari game jam yang pernah dilalui? ya kalau yang dari Global Game Jam itu kemarin dulu kok kemarin Ya, kemarin dulu ya itu kenalan sama orang cantik kan memorable ya dapat tim yang Iya, betul cantik. juga sih. Iya, oh itu yang bikin seneng. Ya terus ternyata dia bisa pintar ngedesain ya dan ini sempat jadi yang game favorit Oh. di
Keren. Di satu tim itu. Iya. Itu karena semangat kali ya. Oh iya. Sayang dia gak ikut nginep. Apa kamu Pak Cewek kayak gitu, Bapak? Aku yang nginep sendirian. Gitu. Jadi mungkin kenalan sama orang baru jadi motivasi gitu nggak sih? Iya betul. Kayaknya ada yang komen juga nih. Ya, putus lagi. Oh iya. Videonya. Enggak. Ini, iya ini oh, lah di kita sini, gak sini. Maaf, putus. Ini lama-lama aku start video dari sini. Iya bisa. Enggak, ini emang WiFi-nya ribet. Gimana cara mengatasi bug patches untuk game yang sudah rilis, baik dari segi teknis maupun iya. Ya, gara-gara ini maupun apa publikasi. mau pakai telepon? Enggak, soalnya itu masuknya sini. Ini ada pertanyaan Mas, gimana caranya itu ngatasi yang kubaca oh tadi. iya bug itu ya? Dijawab dulu kali. Iya. Di spotlight dulu. Mana sih? Spotlight. Oke, letter, kita letter, sambil letter. baca pertanyaan ya. Mengatasi bug patches. Pertama jelas harus dilihat prioritas bugnya. Kalau bugnya itu ini kritikal banget, ya harus langsung dibenerin hari itu juga secepatnya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalau segi publikasi ya enggak apa-apa sih. Kalau emang ada bug ya udah. Kalau selama itu enggak ada yang ngerugiin player, ya kita fix biasa. Kalau ada yang ngerugiin player, biasanya player pasti bakal dikasih kompensasi. Iya. Kalau misal kayak ternyata dia bikin purchase nih, terus ternyata purchase-nya gagal. Itu pasti. Nah, itu pasti nanti ada kompensasi. Kalau di sini biasa nih. Mungkin aku mau tanya dari teman-teman yang ada di sini tuh ada kesulitan nggak sih ketika lagi jalanin GD Connect 3.0 ini? Karena kan deadline-nya akan di ada di hari Minggu ya. 12 12 November. November. Berarti 2 hari lagi. Ya, minggu. 2 hari lagi. Jadi ini tinggal 2 hari lagi menghitung hari 48 jam, ya kan? Iya, betul. Ada yang mau share challenge-nya? Ah, ini nih. Ini lucunya kalau dari aku kuserahin ke GD. Tapi seperti itu memang. Seperti itu kalau aku. Ya mungkin dari game designer sudah diikuti banyak. Langkah selanjutnya mencari game berdasarkan dengan anggota tim. How to come up with an idea? Mungkin dari game designer sendiri kayak kan otomatis kita sebagai game designer udah sering main banyak game kan, jadi mungkin ambil beberapa fitur dari game A diaplikasiin di game kita, ambil beberapa fitur di game B diaplikasiin ke game kita gitu. Jadi brainstorming aja sama timnya, banyak-banyakin referensi yang bakal kita ambil gitu. Tapi paling enggak di situ kita harus bisa nemuin benang merahnya. Kita mau ngasih apa sih, feel apa sih ke player gitu. Misalkan kita mau ngasih feel di mana player itu dapat element of surprise gitu. Berarti ya banyakin aja di situ gitu. Oke, di sini ada game designer yang lain, ada Mas Tri mungkin mau share gimana sih cara mencari sebuah idea untuk creating sebuah game, ya, game konsep gitu. Mungkin di situ ada Mas Tri bisa jawab. Coba Mas Tri angkat kaki. Angkat kaki. Ini dari ruangannya. Oke. Halo. Halo. Oke, jadi ini ya, apa cara gimana kita biar bisa nyari ide ide cepat gitu kali ya? Ya, ide kilat. Oke, gampangnya sih kita bisa pakai ATM. Tahu ATM nggak? Anjungan tunai mandiri bukan modifikasi. Nah iya. Nah jadi paling ya itu kita cari yang kayak dibilang sama Anung tadi kan, cari referensi-referensi kita asiknya gimana. Ya kita ngambil, misalkan kita ngambil suatu game nih, kita cuman ngambil bagian-bagian yang
bagian porsi kecilnya aja yang menurut kita ini bisa diasikin gitu buat kita develop dalam waktu cepat kayak gitu aja sih. Okay. Itu ya mungkin versi para-para game designer buat cari ide secepat kilat. Jadi kuncinya adalah ATM ya. Nanti datang boleh ke ATM terdekat, silakan mencari ide di sana. Ya, intinya juga kan pengalaman itu yang paling penting juga. Ya, makin, ah, ya makin punya pengalaman main game banyak kan nanti juga makin banyak gitu. Oh, juga. Ini seru nih kalau digabung. Ini seru nih kalau digabung. Betul. Ya, proses Jadi intinya ATM-nya makin cepat. Ya. Terus kepikiran gabung-gabung semuanya, Iya. gak jadi game-nya. Iya. Jadi bagi game designer harus tetap bisa nentuin porsinya sih. Jadi jangan terlalu banyak kitab juga, jangan terlalu sedikit Oke. kitab juga gitu. Gitu. Harus tahu. Oh, itu ada yang naik. Oke, okay, Gitu. selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih dari Ahmad Syahal. Seberapa penting sih design pattern dalam game programming? Ada tips belajar design pattern nggak? Aduh, design pattern. Kalau aku sebenarnya selalu memulai project itu dengan pemikiran gak ada design pattern yang paling benar. Oke. Jadi Sebuah quote cari. pada akhirnya tergantung mau ngapain. Kayak misalnya contohnya ada yang paling sering ini bilang kalau kalian nyari di tutorial YouTube programmer pasti jangan pakai singleton, singleton jelek dan lain-lain. Ya nggak salah, tapi ya nggak benar juga. Sebenarnya pemakaiannya nggak apa-apa selama kita tahu Fungsinya. batas-batas apa Batasnya. yang nggak boleh kita lewatin. Oke. Jadi kalau untuk seberapa penting, penting banget, apalagi kalau di proyek yang besar. Tapi bukan berarti harus ini sih, harus Terus pakai ada. desain pattern A itu enggak. Ya. Cuman kalau pentingnya desain pattern, penting. Entah itu mau event system, controller system, command system, apa dan lain-lain, ini penting penting untuk tahu paling enggak. Kalau untuk tips belajar sih, kalau kalian nyari, biasa laptopnya di layang. Udah? Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Pulang. Diulang dong, dari mana nih? Dari Diulangnya mana? dari Suaranya hilang. kepercayaan? Enggak dong. Ya. Diulangnya dari tips, dari tips. Untuk tipsnya itu, beberapa design pattern kan cocok untuk mekanik apa di game. Misal, kalau kayak command pattern, itu cocok untuk di game RTS biasanya. Yang kita nge-queue komen kita ke unit, misal gerak ke sini terus attack ini, itu kan cocok untuk di game RTS biasanya. Ya coba aja kalian bikin game RTS kecil-kecilan untuk nge-implement komen pattern itu. Jadi tips belajarnya itu lakukan di real project. Learning by doing ya. Kalau cuman baca itu paling ya, oh ya ini bagus. Tapi terus ntar lupa. Kalau nggak dilakuin itu pasti lupa. Misal kayak paling simple event system ya, kalian gunain dimanapun kalian butuh ya gunain, jangan cuma dibaca. Okay. Jadi harus benar-benar nge-implement itu di real project ya, buat tahu. Okay, itu tadi tentang game pattern. Nah sekarang ada lagi dari Fahri Amin, cara menentukan art style game kita gimana ya, terkhususnya art style atau visual yang bisa nge-hook player. Kayaknya ini juga dari game, untuk game designer ya. Ya gimana nih? Mungkin nentukin art style tergantung itunya ya. Ada dua tipe, mungkin ada lebih dari dua tipe, tapi yang aku tahu dua tipe gitu. Ada yang dari marketnya atau mau kayak ah udah bodo amat, aku mau pakai style ini gitu. Itu jadi kalau kalau dari segi market, kita melihat market di saat ini tuh trennya apa, visualnya kayak gimana. Misalnya di tahun 2020 kalau nggak salah kan itu happening banget lo-fi gitu kan. Jadi style lo-fi gitu. Jadi tergantung itu, kalau yang apa idealismenya banget gitu ya, ya udah pakai pixelate gitu atau gimana gitu. Itu Oke. nggak. Oke, mungkin ada tambahan dari game designer yang lain?
Di sini ada Ada fan juga tadi. Ada fan. Aku, oh, kalau saran dari aku ini untuk maksudnya yang untuk game jamnya atau untuk apanya nih? Secara general, Secara general. Ya, General. kalau secara general ya tergantung tergantung waktu ya. Kalau misalnya emang kurang waktu yang harus maksudnya yang diharuskan itu sebentar ya udah jelas kita pasti pilihnya yang simpel-simpel kayak yang tadi dimention sama Kak Anung kan misalnya mau pixel atau apa karena itu memang cenderung lebih cepat dan bikin animasinya pun juga lebih cepat. Aku dulu pernah game jam itu 2 hari 3 hari doang. Nah, itu tuh aku milihnya pixel karena aku bisa dengan cepat ngerjain itu dan selesai gitu. Meskipun memang ada animasi-animasi yang mungkin tidak terpakai karena misalnya time constraint dan misalnya keterbatasan dari programmernya atau bagaimana. Nah, jadi kita memang harus kompromi dari situ kalau waktu, kalau soal waktu. Kalau misalnya waktu lebih banyak, mungkin kalau misalnya mau bikin 3D atau apa itu juga boleh kan pakai Blender atau apa. Kalau misalnya kamu memang lebih demen ke arah situ dan lebih relevan untuk gamemu gitu. Jadi ujung-ujungnya tergantung dari desainnya juga sih. Dari desainnya Ya, emang benar. mau bikin seperti apa? Nah, dari situ baru pilih art style-nya. Ya, benar Itu juga. aja sih. Kalau Jadi dari aku. aksesnya yang harus dilihat ya. Iya, Menentukan jelas. sebuah art style kayak Iya, gimana. betul. Macam-macam. Aku boleh Boleh, nambahin boleh. nggak? Kurang juga boleh. Tri dulu. Oh, ada Mas Tri. Oke. Okay. Oh ya. Oke, jadi ini kita ngomongin tentang art style nih kan. Kan kalau kita ngomongin art style ini kita ada keterkaitannya sama artis lah pastinya ya. Ya, Nah, betul. cuman ini paling yang harus dikonsiderasinya ini, seberapa besar tim kita dulu. Kalau misalkan kita mau ngomongin tentang art style kan, kalau setiap artis itu dia punya gaya gambar yang masing-masing gitu yang udah mereka masterin. Ya, Mungkin boleh. kita bisa untuk mempercepat kan, apa karena emang pada dasarnya trouble-nya itu di time constraint. Jadi mungkin kita bisa ngikutin si artisnya dia capable untuk bikin yang semacam desainnya kayak apa gitu sih untuk sebagai base-nya cuman untuk mempercepat aja untuk ngehook ke si player atau enggaknya itu bisa balik lagi sih karena apapun yang kita kasih itu pasti bakal ada audiensnya kok gitu sih. Ya, betul. Mas Yodi tadi Oke. mau nambah? Oh, enggak ada. Ya, aku udah nambah dikit. Oke, aku boleh murang nggak? Nggak Enggak boleh ya. boleh. Nambah terus murang juga. Oke, thank you, Fan dan juga Mas Tri dan juga Mas Anung dan Sampai lu udah baik loh. Oh, ngomong. Oke, silakan Mas Amir. Kalau dari aku juga yang kulakuin biasanya tetap pertama aku pingin ngasih gameku ini atmosfernya gimana sih? Misal aku pengen atmosfernya ceria ya, berarti harus mikir art style yang ceria. Ntar baru lihat setelah aku tahu aku mau gameku gimana, baru nanti aku pikir kayak tadi, time constraint-nya cukup nggak kalau aku pakai Oke. gitu. Jadi tetap kalau dari aku tentuin dulu kamu pinginnya gimana. Oke. Soalnya pasti waktu bikin game itu pastilah ya kita udah kepikiran player Iya, pingin iya, ngeliat iya. game kita itu gimana sih, itu pasti ada kok. Jadi kalau dari aku itu dulu. Oke. Ya, mungkin luar biasa. kita Oke. bisa lanjut lagi. Mas, Oke. untuk Unity ini kemarin kan sempat ada kasus soal mereka narik bayaran per install. Walau sekarang sudah dibatalin, tapi kulihat banyak jadi malas dan nggak percaya lagi buat pakai Unity dan pindah ke engine lain. Kalau tanggapannya Mas terkait hal ini gimana? Apakah merasa Unity masih terus worth it atau lebih memilih engine lain? Wah, ini Berat sekali. Ya, kalau dari aku secara personal, aku nggak masalah sama Unity ngerubah bayarannya. Kalau aku lihat dari teman-teman game programmer lainnya pun, pokok game developer lainnya, itu mereka lebih concern-nya itu ke perubahan itu di-apply ke semua versi semua versi Unity. Unity-nya. Kalau normalnya kan kalau emang ada suatu perubahan, ya udah berarti perubahannya di versi yang sekarang atau ke depannya. Yang versi lalu kan nggak diubah. Nah, concern-nya itu
Jadi bukan ke kita disuruh bayarnya, tapi kita semua disuruh bayar. Nah, untuk masalah apakah dari aku personal ya, apakah aku Trustworthy. trustworthy sama Unity? Kalau aku sih enggak. Oke. Kalau aku jujur, semua proyekku, proyek pribadi, itu udah mulai ku ganti nggak pakai Unity. Cuman kalau emang untuk belajar, aku sangat tidak apa-apa masih pakai Unity. Dosen dosen kuliahku di ITS itu nanya kan, Bib, ini gimana kalau menurutmu adik-adikmu, adik-adik kelasmu masih di Masih pakai Unity. pakai Unity nggak apa Oh, tah? gitu Habis ya. kemarin, ya aku bilangnya ke dosenku nggak apa-apa kalau cuman untuk belajar itu nggak ngaruh ke apapun kok. Ngaruhnya itu ya kalau udah emang mau publish Publish soalnya. ya. Jadi kalau untuk belajar nggak apa. Apalagi soalnya tetap sampai saat ini tuh Unity yang masih paling stabil ya. gede komunitasnya, paling banyak tutorialnya itu Ya, tetap Unity sih. Unity. Jadi kalau masalah belajar itu nggak apa. Nah, Oke. tapi sebenarnya juga setelah price change itu dibatalkan, aku juga sebenarnya agak naik lagi harapannya itu di mana kayak ya udah nggak apa-apa kalau emang mau pakai Unity untuk nge-publish game, nggak apa. Paling nggak kalau di aku berharapnya ya semoga Unity tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, Cuman oke. tetap kalau aku mayoritas proyekku udah aku migrate ke engine lain. Gitu. Mungkin dari lubuk hati yang paling dalam, kalau nggak trustworthy sama Unity, kayak jadi pindah roh nggak? Kayak bukan Unity developer, jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Ah, tadi apa? Tadi dari Mas, jadi ada Mas Enggak, apa? itu mungkin Oke. lanjut lagi ya, melanjutkan Okay. pertanyaan yang Mas Aji tanyakan tadi. Misal kalau Unity udah nggak trustworthy lagi, ke Jadi depannya apakah Godot sekarang udah cukup capable buat sebagai pengganti game? milih Ya. Yeah. sama kalau boleh tahu engine lain selain Yang Unity atau apa? kalau aku Unreal sama Godot juga beberapa tak pakai. Beberapa juga masih stay Unity sebenarnya. Apakah Godot sekarang udah Iya. capable nggak? Godot itu udah bagus. 2D-nya apalagi. Jadi proyek-proyekku yang 2D kebanyakan ku pindah ke Godot. Itu udah bagus. Cuman mobile-nya sih. Untuk platform mobile-nya masih kalah dari Unity. Kalau Unreal 3D, ku pindah ke Unreal. Sama aku juga nyoba-nyoba dari dulu. Ya bagus sih Unreal. Tidak Iya, diragukan bagus. memang. Oke. Cuman beberapa projectku Tapi yang guys, kita Unity tidak tetap jalan. disponsori Unreal ya. Silakan Unreal. Belum apa-apa. Gimana? Untuk game jam kemarin-kemarin yang aku join, aku tetap pakai Unity. Karena apa? Karena ya nggak bisa dipungkiri emang paling familiar kan sama Unity. Jadi kalau disuruh bikin game 48 jam ya aku lebih yakin Unity. Dengan Unity pakai ya. Unity lebih cepat aku. Okay. Oke. Nggak bener-bener ku abandon kok Unity, enggak. Ini oke. Okay. Katanya Fahri tadi kepercayaan bertahun-tahun terus ada satu hari karena permasalahan itu ya. Oke, okay. Terus kita lanjut. Konteksnya game engine ya. Iya, Ya. konteksnya game engine ya, teman-teman. Keselipnya kan itu. Iya. CEO-nya CEO IE. Wah, itu makin aku kayak. Oke, kita itu Mas Aziz, untuk develop 2D game, apakah Unreal recommended buat alternatif? Nah, saya tahunya Unreal bagus buat 3D soalnya. Oke. Enggak. Jawaban singkatnya enggak. Jawaban Panjangnya panjangnya panjang. sebenarnya panjang. Sebenarnya masih bisa. Aku pun ada nyoba bukan 2D sih tapi aku kalau Unreal 2.5, 2,5D. Itu aku pakai Oh. Unreal masih ada nyoba. Soalnya apa namanya? Udah ada paling enggak untuk bikin sprite animation di Unreal itu udah ada. Jadi masih bisa lah dipakai. Kalau bagusnya untuk 3D ya nggak kalah. Unreal bagusnya untuk 3D. Ngomongin tentang 3D dan 2D tadi, Uh-uh. kita balik lagi ke game jam Gede Connect 3 nya ya. Ada kendala nggak sih kalian-kalian semua yang lagi development untuk game prototype ini? Sekalian jawab ya. Sekalian dari Sabila deh, ini pertanyaannya, kalau Phaser, apa itu Phaser JS, Phaser-nya. apakah worth Phaser-phaser ya. dipelajari? Kalau pingin mau nambah skill set, nggak apa-apa. Soalnya pada akhirnya tetap
Contohnya kayak shop, nyebut merek lain nggak apa ini? Ya, kita terbuka untuk merek kita open ya. Kayak Shopee, Tokopedia itu kan ada gamification-nya. Yeah. Mereka itu pakai JS. Ya, jadi kalau kalian bisa ngoding game di JS, itu skill set yang bagus lah untuk dimiliki. Masih worth it aja. Masih worth it ya untuk dipelajari. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan guys untuk di tempat kita juga ini. Pakai JS loh, Bib, yang untuk ini apa namanya? Ya, yang game-game mini game-nya itu. Kokosnya mini game. Kokos. Ya, jadi menambah skill set masalah itu, Unity sih. Masalah Unity. Sebenarnya itu kan kalau seandainya kita hanya untuk belajar itu nggak ada masalah ya. Maksudnya itu terserah kita mau belajar apapun itu oke. Lebih ke ini peluang saja sih. Kalau di Unity itu kan karena memang coverage-nya itu sangat banyak sekali dan kita itu ketika kita mau cari solusi apapun di sana itu banyak support-nya gitu. Jadi ketika kita mau start sebagai programmer yang mau belajar, Unity memang salah satu yang recommended gitu. Seandainya kayak di Unreal, di Godot itu ketika kita sudah jump in ke dalam, nanti ketika ada isu-isu bisa jadi kita akan kesulitan. Gitu. Itu salah satu kendala biasanya seperti itu. Kalau dari sisi company, sebenarnya kan kemarin itu meskipun dibatalkan kan, tapi tetap dari sisi company itu tetap ada charge-nya. Jadi kan itu minimal di 1 juta install sama 1 juta ini, apa namanya, revenue. Nah, tapi ketika kita melihat lagi, kita me, apa namanya, mengkombinasikan lagi, Unity itu masih worth it untuk kita coba. Jadi Unity itu masih masih jadi salah satu alternatif engine yang bisa kita langsung pakai. Memang di beberapa company itu mereka rata-rata sudah punya game engine sendiri. Dan itu, ya itu tadi, kembali lagi. Kalau dari teman-teman hanya fokusnya untuk belajar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau menambahkan portfolio, harusnya ya kita bukan hanya dari sisi Unity saja. Tapi kita terbuka untuk yang lain. Di Unreal bisa, di Godot bisa, gitu. Tergantung dari opportunity yang ada pada saat itu sih. Oke. Thank you so much, Mas Ojita. Kalau untuk JS memang kita pun juga ada game yang berbasis JS ada. Kita kan punya mini game yang berbasis JS. Bahkan kita dulu juga kita pernah riset mengenai Roblox juga. Kita juga bikin game mengenai Roblox. Itu juga hal-hal yang butuh kita pelajari juga kan. Tetapi ya kembali lagi itu tadi needs-nya dan kebutuhannya yang memang dari teman-teman ini pengen fokuskan di mana. Salah satu apa ya hint ya hint bukan hint sih tips ya salah satu tipsnya adalah ketika teman-teman ini punya satu atau dua expertise itu nanti akan memudahkan kita dalam rekrut gitu. Jadi kalau bisa satu tapi teman-teman benar-benar expert di bidang itu, jadi malah justru nggak usah yang banyak dulu, yang penting satu dulu, nanti yang kalian expert di bidang itu malah memudahkan kita nanti kalau pas mau apa namanya rekrut gitu. Jadi being expert di satu bidang tuh membantu ya sebenarnya. Oke, thank you so much Mas Ojak. Ngobrolin tentang kendala dan challenge. Iya, nah, banyak challenge. Kita kan ada event di Game Designer Connect 3.0. Nah, buat teman-teman either game designer atau programmer betul. Yang pengen mungkin konsultasi tentang permasalahan yang lagi happening sekarang di timnya mau ada Mas Habib loh. Gila banget. Karena deadline-nya 2 hari lagi ya guys untuk game boleh. Jadi silakan kalau mau curhat dan konsultasi tentang masalah game ya. Masalah game ya. Kalau masalah percintaan saya boleh undur diri. Adil yang curhat. Beda dong ya. Oke, ada nggak teman-teman yang pengen share kendalanya? Oh iya, boleh open voice ya? Iya boleh. Mau open. Iya, open microphone dan open camera. Iya, open heart. Ada nggak kendala? Apa? Yes. Tentang desain atau programming. Karena ada Mas Anung, ada Mas Habib juga. Ada GD lain loh juga, bisa di komen. Iya, ada game designer lain. Kita hitung sampai 100 kali ya. 100? 199. Atau mungkin dari Mas Panges itu bisa sharing sesuatu ya, tentang sharing. Kendalanya di tim atau gimana, tunjuk udah ini atau progresnya. Aku dijanji Mas punya, aku kayak
Hari aku ini. Tinggal di submit ke market. Waduh. Itu dia ada Mas Spanges tuh ya? Gimana Mang Spanges tuh? Kalau progresnya dari tim kita sih masih sama ya, mungkin sama tim yang lain mungkin, karena kan kita nggak tahu juga timelinenya sama atau enggak. Cuman kalau dari tim saya progresnya ya dari Unity mungkin sudah mulai bikin prototypingnya, tinggal implementasi aset. Kalau dari tim saya kan ada 2 GD. Nah itu dibagi 2 antara penulisan GDD, terus bikin formula yang sederhana sama aset aja sih. Gitu. Cuma nanti mungkin musik, musik boleh kan ya Mas? Ngambil mungkin yang free gitu atau yang aja. nggak ada Ya, insya Allah pasti license-nya gitu. Nggak bisa. Tapi jangan lupa ditaruh di kredit. Siap. Siap. Okay. Mana keyboard? Oke. Thank you Mas Pangestu buat sharingnya. Thank you. Ada lagi nggak yang pengen sharing mungkin dari tim lain ya? Atau oh, mungkin ini Shauki Maulana itu mau aku jawab ya. Ada tips okay. Styling GDD nggak ya, Mas, untuk yang lebih interaktif dan lebih enak dilihat? Mungkin styling itu sebenarnya bebas-bebas saja. Untuk yang enak dilihat atau enggak adalah GDD yang terstruktur dengan baik sih. Ini misalkan apa bagian mekanisme ini nanti di page mana gitu. Jadi kayak nge-link ke satu sama lain gitu loh. Jadi lebih-lebih enak formula ini untuk apa di page mana gitu. Jadi lebih ke struktural aja gitu. Tuh, mungkin Mas Zaki atau Mas Gipang mau nambahin untuk yang tips ini boleh. Oke, okay. Untuk Zaki. Mas Gipang. Mas Zaki. Mas Zaki. Ya. Lalu ada apa ini? Bisa lebih menyimak nggak? untuk tips styling GDD ada yang lebih apa sih? Styling GDD? Gimana sih yang mau kita baca? Tips styling GDD yang lebih interaktif dan lebih enak dilihat itu gimana? Nah, itu. Halo Mas Zaki. Oke Mas Zaki, ini biar jawabannya ya. Oke, terima kasih. Aku sih setuju ya untuk pakai apa format yang lebih terstruktur dan kalau bisa konsisten sih, jangan pakai kalau bisa menghindari penggunaan font yang terlalu banyak gitu. Jadi misal di satu page font-fontnya ini tapi di page yang lain font-nya beda gitu. Terus untuk apa penempatan layout-nya juga kalau bisa dirapikan, jangan terlalu. Ini kok noise sekali ya? Mas Vincent. Mungkin kebanyakan sih aku dan teman-teman sih masih pakai Notion ya. Sebenarnya untuk tools-nya bebas-bebas saja. Tergantung strukturalnya aja sih yang bagus, membedakan bagus sama enggak gitu. Tapi aku sekarang masih pakai Notion. Mau itu pakai Notion, mau itu pakai dokumen, the Word, PPT, something. Pokoknya ketika strukturnya bagus dan alokasi tempatnya bagus ya enggak apa-apa. Untuk tools bebas. Aku izin. Oh iya, jam 3 udah. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Jam 3 Mas Habib akan pergi dari ruangan ini. Jadi thank you so much Mas Habib ya. Edit. Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang penirap untuk thank you. Semangat, jangan lupain fitaku ke gitnya. Oh iya. Oke. Okay. Berapa yang fit? Belum semua. Intinya belum semua. Oke. Okay. Thank you Mas Habib. Oke, sekarang kita buka sesi konsultasi. Kita panggil Kakak Flo Sebastian untuk gabung bersama kita di sini. Siapa Flo? Oke, jadi Mas Flo ini adalah programmer trainer ya, trainer di Game Love Indonesia yang udah berapa tahun sih di sini? Halo, dari 2015. 2015. Gila, udah. Sangat senior banget. Sangat jadi senior. Silakan untuk teman-teman yang pengen share konsultasi kendala
Iya, kita siap menampung. Ya masalahnya nggak cuma Unity ya. Kalau Mas Habib tadi memang untuk Unity spesialisnya dia memang itu. Kalau aku memang di C++. Oh, di C++. Oke. Oke, silakan teman-teman. Mungkin Mas Anum pengen mungkin tadi siapa ya? Mungkin dari Mas Andrio Imam Rafiq. Andrio. Ya, hadir juga. Kenalin dulu. Oh iya. Oh yes, perkenalkan kakak-kakak, saya Andrio Imam Rafifki dari PENS. Sebelumnya mohon maaf, saya lagi di jalan, jadi kalau ada noise-noise, mungkin mohon dimaafkan. Mungkin cukup. Kendala di timnya apa, Mas? Kalau boleh tahu, atau misalkan ada kendala di programming, atau ini gidenya nggak bener nih, gitu? Atau ini problem satunya nggak bener nih? Oh, alhamdulillah kalau masalah tim sih aman ya, Mas. Saya juga nanya-nanya juga ke Mas-Mas GD-nya juga terjawab dengan baik. Terus teman programmer saya juga bisa bekerja sama, alhamdulillah. Ya, mungkin kalau dari masalah saya lebih ke agak ke waktu sih, Mas. Jadi lebih ke ngatur waktunya, jadi agak sulit. Cuma itu doang. Kendalanya cuma di waktu ya? Iya, soalnya kan di sambi kuliah. Dan I see. Banget ya. Mungkin aku mau minta satu lagi. Challenge itu. Ya. Aku mungkin mau minta satu lagi untuk nge-share tentang kendalanya dari Mas Dimas. Dimas siapa tadi? Dimas. Dimas Iqbal. Halo. Kayaknya Mas Dimas Iqbal. Ada kok. Apa label kayak buat ngomong nggak ya? Kalau enggak. Coba. Oh, nggak bisa buka visi, mungkin via chat aja. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita masuk ke yang satu lagi. Mas Rizky Hendra Putra. Rizky, gimana Mas Rizky? Mas Rizky. Apakah Mas Rizky available? Oh, nggak bisa. Dua klik coffee, gitu. Apa slide-nya? Mungkin yang lain deh. Oh, Mas Tintan juga boleh deh. Kalau Mas Rizky belum bisa join dulu. Untuk share kendala, problem, challenge-nya. Atau mau ditanyain tentang programming things-nya? programming. Sepertinya ini ya, masih belum pada bisa share problems-nya. Problems-nya betul. Mungkin kalau dari Mas Flo di jumlah sendiri, apa sih yang momen berkesan dalam menghadapi project? Momen berkesan ini ya lebih ke teamwork-nya itu seru. Oh, gitu. Jadi kalau sebagai programmer itu kan ketemunya coding-coding ya, source code gitu. Yeah. Kebanyakan source code. Jadi role programmer itu sebenarnya nggak cuma coding doang, tapi lebih ke problem solver ya. Jadi karena problem solving itu nggak cuma dari sisi source code, tapi bisa jadi datanya, bisa jadi tentang komunikasinya, bisa jadi mengenai apa online-nya gitu. Oh, ya gitu juga bisa terjadi. Dan kalau ngerjain game bareng-bareng itu nggak cuma ketemu sesama programmer, tapi ada game designer juga, ada artis, ada produser, dan itu seru sih. Sama QA, karena kita battle-nya sama QA sih. Ada bug. Iya, ada bug itu. Betul sama QA. Serunya kerja di gaming industry ya. Iya. Jadi ketemu banyak macam. Yes. Dan kalau memang seneng game dan seneng programming itu cocok. Itu kombinasinya kan. Apa memang dari kecil suka main game. Dari dulu udah dikenalin parentku tentang game dan
memang pas waktu prosesnya di SMA sama kuliah itu suka coding, jadi udah cocok. Jadi game dan game programming. Iya, yeah. Jadinya game programmer. Oke. Mungkin aku mau baca dari Mas Iqbal Farida. Yes. Untuk progresnya sekarang ya sama seperti tim lain sih, prototyping untuk dokumentasi kurang lebih aman. Jelas could be better, tapi ya namanya game jam juga sih. Okay. Mungkin aku pengen tanya-tanya dari programmer nih, dari Mbak Sabila, ada kendala nggak Mbak? Kalau nggak salah Mbak Sabila tuh temannya Mbak Adela ya? Kita dulu teman seperjuangan. Nah, ya dulu pernah interview deh. Dulu nggak sih sama Pak Yovita? Mungkin sama sih Mas kendala dari waktu itu ya. Iya sih, karena kan mepet ya, dan ini tinggal 2 hari, jadi semangat guys. Aku mau tanya juga itu, tema one room bikin pusing nggak sih gitu, bagi kalian-kalian yang join? Mungkin dari game designer ya? Iya, dari game designer. Mungkin dari Mas Andre Pranama, atau Mas Pray deh? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Kalau half room makin susah sepertinya ya, makin pusing ya. Iya enggak sih? Iya dong. Kan di satu kan. Jadi makin kalau Mas Krisna gitu. Coba menyerah katanya. Kalau menurut Mas Krisna gitu. Ini dari Mas Dimas aja deh, gampang sih gampang menyerah. Gue programming nih nanti ya. Tema one room. Ini gak ada kesusahan kayaknya. Iya, kayaknya gak ada yang susah. Iya guys. Kalau pusing minum paracetamol, istirahat yang cukup itu penting. Pusing-pusing segar katanya, jadi pusingnya tuh senang gitu kali ya. Oh, karena temanya terlalu muda. Jadi traveling ya, dengar pusing-pusing segar. Gimana ya? Oke. Okay. Kayaknya kita tunggu sampai 2 menit lagi ya. Teman-teman, kalau misal ada yang pengen ditanyain, boleh on mic, on cam, atau chat aja. Nanti kita akan bantu jawab. Kalau semisal mau berkeluh kesah juga tidak apa-apa, kita dengarkan. Temanya one room bikin pusing nggak, multitafsir mas, jadi tergantung background pengalaman jenis game yang dimainin juga, akhirnya nanti desain gamenya juga variatif kayaknya. Betul, karena multitafsir. Iya, jadi sesuai dengan persepsi masing-masing ya. Jadi benar-benar mungkin dalam satu development one room ini kayak gini game-nya, di tim lain kayak gini game-nya gitu. Jadi emang bisa beda banget gitu. Itu jadi yang makin bagus ya, karena kita bisa melihat variasi game dari satu tema. Iya. Unexpected banget ya temanya one room gitu tiba-tiba. Terinspirasi dari One Heart sih. Smash. Iya. Ada Command of Silence ya. Bingung ya, oke. Oke. Okay. Ya, lintas generasi soalnya. Itu dari tema. Terus ada lagi nggak teman-teman? Teman-teman kesusahan nggak sih nyari musik gitu atau ada yang bikin sendiri musiknya malah? Kamu yang mau sharing? Ya atau mau yang sharing gitu, sharing session juga. Cara bikin musik ini gini sih gimana? Cara bikin musik 8 bit gimana sih gitu. Siapa tahu mau sharing. Nyarinya di mana? Dari GDD ke implementasi programmer, ada yang perlu dibicarakan baik-baik kah untuk GDD dan PRG yang selagi ada wadah buat ring tinju. Soal tinju sih siap ya. Nanti jangan langsung ada Mas Jody juga. Oke, terima kasih dari menjelaskan tentang musik game kami masih belum. Ya lo, nanti nggak ada musiknya. Ya kalau emang konsepnya nggak ada musik. Tapi mungkin kemarin aku pernah searching tentang AI.
Untuk musik itu aku kemarin kalau nggak salah pakai Beethoven.ai. Beethoven. Ya. Beethoven. How to spell mas? Beethoven. Langsung langsung. Oh, Beethoven tuh kayak tadi saya. Iya. Iya. Emang mouse-nya dong. Oh ini nih. Itu bisa kan? Itu bisa. Bisa untuk bener. Cari. Nama pelukis ya kayaknya. Iya, itu atau nama musisi yang ini. Deh. Aku lupa nama Beethoven-nya. Beethoven. Kayak nama pemusik itu loh. Iya. Karena Mas Anu kayak Mozart, kayak itu. Spelling-nya. Nama petinju. B. E. Eh, itu ada yang bilang nama petinju. Ini Mas Anu. Gue kayaknya ngaka deh. Jadi itu pok kan nanti akan di-share ya. Lagi dicari, lagi cari. Source untuk cari background musik atau bisa pakai ini ya, YouTube ya. Ya, itu yang ya. Copyright sound. Cari yang ngopi NCS non copyright, non copyright sound terus di-download pakai YouTube kalau tahu ya. Terus diambil soundnya doang, dipotong-potong. Kalau buat teman-teman yang udah pernah nyobain YouTube Studio, itu ada satu halaman di mana YouTube tuh nyediain sound-sound yang bisa di-download. Oh iya? Iya. Oh, itu yang gratis? Iya, gratis. Tapi sound center ya? Soalnya aku juga sering bikin konten kan? Ya, iya. Masih, iya, oke. Okay. Oh, Beethoven ya? Beethoven AI. Benar. Okay. Ya, Beethoven ya. Terima kasih. Kalau mau ini persoalannya pertinjuan. Ya, tiga ada. Masih pertinjuan ya, hantam. Iya, aku ngingetin jangan lupa masukin musik ya sebelum final build ya. Oke. Okay. Tadi ada Mas Galih. Hantam open. Tapi kalau musik yang bikin AI itu feel-nya agak iya, tapi ya. Tergantung AI-nya. Kalau AI yang benar-benar bagus, musiknya bisa sedinamis itu kok. Oh ya? Iya. Wow. Aku kayaknya soalnya yang kemarin, huh? Yang kontes kemarin, yes. Itu pakai Beethoven. Beethoven. Ah, okay. Jadi lebih dinamis. Tapi nggak tahu ya royaltinya sekarang gimana. Ya, jangan lupa dibaca. Iya, terus kredit. Dan semua itu kalau bisa masuk kredit. Yes. Kan royalty free. Fokus kali. Waktunya mepet mas kalau mau fokus ke salah satu tempat. Bisa. Ya, ya. Bisa. Tergantung prioritas ya. Ya tergantung prioritas. Tim gamenya udah playable ada. Nah itu. Ya belum. Sharing. Ya, gamenya kayak gimana sih? Share lagi. Kan ada pengen. Trailer. Di roasting. Okay. Mungkin ada yang mau pamer yes, di sini kita kasih. Kita roasting. Enggak dong. Ada yang mau pamer kalau game-nya udah jadi dan udah ada trailernya. Yeah. Iya. Bisa di-share. Mekaniknya. Jalan-jalan. Atau mungkin screenshot aja gitu. Biar yang lain jadi makin. Inspired. Makin kebakar ya. Ya itu kemungkinan satu kasih kebakaran yang udah ada. Udah lah. Karena nanti di akhir kita ada reward untuk best jelas. Game designer. Nah, best game designer dan best team. Penasaran FTW yang bagus itu kayak gimana ya? Mungkin Mas Gipong kali ya yang jawab yang lebih. First time user. Ini sih aku pas Eval. Oh, Mas dari Mas Yodi ada mau masuk. Enggak usah. Mas Yodi di sini aja, Mas ya. Enggak usah di sini aja. Panggung. Kedengeran kan suara? Iya, kedengeran. Kalau menurutku ya, yang pasti itu gini, kalau game itu enggak harus selesai kok. Maksudnya apalagi untuk game-nya ya. Karena semua orang, semua player itu belum tentu namatin game-mu. Tapi semua orang 100% pasti butuh FTW. FTW kan? Butuh FTW. Pasti pertama pasti memainkan ya. Itu jadi gimana caranya di depan itu kamu ngasih hook yang cukup mengena ya. Jadi kayak what apa tentang apa game ini itu harus ada di awal-awal banget gitu. Jadi kalau emang itu nanti jadi main kontennya bisa ditaruh kayak sneak peek di depannya seperti apa. Mungkin kan kayak kalau pengen tahu kayak
game-game Final Fantasy kan, di depannya itu langsung ada battle-nya kan, kayak tutorial battle. Nah, itu sebenarnya kan belum belum masuk ke sana, cuman dia ada kayak tutorial battle di awal. Itu nunjukin, oh ini kontennya seperti gimana? Ini ya, kayak gitu. Tutorial yang ditaruh di awal, tapi sebenarnya itu adalah konten utamanya kayak gitu sih. At least kalau FTU itu harus bisa ngejelasin apa yang harus bisa kita lakukan sebelum ada problem. Ketika problem itu jadi terus kita bingung ngapain, jadi FTU-nya buruk juga gitu. Wajib ada tutorial nggak, Mas? Kalau wajib ada tutorial, menurut kita kayaknya yang paling baik adalah wajib. Tapi kalau misalnya game itu memang benar-benar easy to control, kayaknya tutorial bisa the next step-nya gitu loh. Kayak di awal-awal nggak harus tutorial dulu, atau tutorial di chapter 2 baru muncul tutorial, mini tutorial gitu-gitu. Apanya di button skip tutorial. Ya, gitu. Itu bisa mungkin. Cuman kalau ada nggak sih cara tips bikin tutorial yang nggak boring? Yang nggak membosankan gitu. Karena sebagai orang awam ya, sebagai player tuh kayak lebih memilih untuk, oke, aku pengen coba jalan sendiri nih. Nah, karena dia ngelihat teks atau apa tuh kayak sangat... Mungkin kalau dalam tutorial kita ngasihnya itu nggak sekaligus blek banyak gitu. Jadi di per part gitu. Okay. Misalkan kita ngasih tutorial dari titik sini suruh ke sana, ya udah dibahasin aja player mau ngapain. Okay. Tapi yang penting dari titik A ke B itu nyampe. Mau tutorial itu, mau player itu explore sendiri atau gimana, itu terserah. Yang penting dari titik A sampai titik B nyampe. Setelah dari titik B, baru ada tutorial baru lagi. Kayak lompat, kayak merunduk, kayak apa gitu. Jadi per part ya? Iya, jadi per part. Bisa makin, mungkin kebaca. Gitu. Yes, yes. Ini kayak satu tagline gini ya, Indonesia krisis membaca. Betul. Paus baca skip. Itu yang setuju banget. Tapi ya mungkin gimana caranya kita untuk menjadikan itu lebih interaktif, yeah, engaging. Karena ini konteksnya gaming ya. Oke. Kontekstual. Betul sekali. Oke. Okay. Kalau secara general di game design sendiri, ada kok beberapa game yang benar-benar tanpa tutorial itu ada. Jadi, oh, ada juga ya? Ada. Jadi tanpa ada beberapa fitur yang di okay. Mungkin FTU yang bagus itu FTU ini Mario Bros. Learning Hero itu nggak ada tutorial kan ya? Ya itu. Tapi Mario Bros juga sama. Approach-nya learning by doing ya. Jadi kalau mati kok berarti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin 2 menit lagi ya. Klinik ya. Ada master flow ya kan? Jelas dong. Gila. Tadi udah diborong sama Habib sih. Iya lagi. Karena Mas Play ini udah sangat senior ya. Sangat senior. Tapi aku masih merasa. Kalau jadi kayak ada kemauan untuk belajar gitu kan ya. Dengan rasa karena itu job desk. Oke teman-teman, ada yang pengen share kendala-kendala, mungkin kita hitung ya, nah, biar nggak terlalu lama. 100. Wow, hitungnya dari 10 aja kali ya. Ya, 110, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Oke, sepertinya Oke, guys, jadi sekalian ada titipan dari dari stakeholder. Gitu. Jadi untuk deadline-nya game dikumpulin jangan lupa 12 November 2023. 23:59 waktu Indonesia ya, bukan waktu Paris ya. Kode apa tuh? 23:59 jam ya, pukul. Oke, kalau misal ada pertanyaan apapun itu tentang apapun, silakan ke grup WhatsApp. Chat di grup WhatsApp, oke?
Teman-teman, I think dari Sol ya, dan thank you so much. Semoga lancar sampai hari pengumpulan dan good luck, bisa semuanya. Semuanya. Good luck, good luck. Oh, itu ya. Okay. And we'll see you next at another session atau kibas-kibas session. Dadah! Bye! Semangat, semangat!